Assalamualaikum guys, balik lagi di channelnya Kang Raden Kuliner. Oke guys, yang ini Kang Raden masih berada di kota Tasikmalaya nih guys. Nah, ini tempatnya Kang Raden berada di Mie Baso Asa-Asa ya guys. Nah ini untuk lokasinya berada di perempatan Jalan Bantar ya guys. Ini yang mau ke arah Bantar. Ini tepatnya di jalan utama di Jalan Juanda ya guys. Untuk alamatnya ini mungkin di Jalan Bantar ya guys, Jalan Bantar, perempatan Bantar. Nanti Kang Raden juga cantumin alamatnya di kolom deskripsi di bawah, alamat lengkapnya sama patokannya sama mapnya ya guys. Nanti Kang Raden cantumin di kolom deskripsi. Baso Asa-Asa ini Kang Raden udah pernah coba ya guys, sering coba di baso ini. Nah ini Kang Raden mau sekalian review ya guys mie baso Asa-Asa ini, karena ini menurut Kang Raden ini beda ya guys mie basonya, dari mie-nya, dari basonya, dari semuanya perpatnya ini beda. Ini menurut Kang Raden di atas rata-rata ya guys, rasanya enak. Alhamdulillah guys, hari ini Kang Raden bisa nyapa lagi teman-teman semua subscriber Kang Raden. Kang Raden seneng banget bisa nyapa teman-teman semua. Semoga teman-teman sehat selalu ya teman-teman, sehat selalu, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Dan buat teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini bisa di subscribe ya teman-teman, dan juga jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar teman-teman selalu update video-video terbaru dari Kang Raden tentunya ya teman-teman. Oke teman-teman, Kang Raden udah nggak sabar nih pengen nge-review mie baso Asa-Asa ini teman-teman, biar teman-teman juga bisa lihat gimana secara penampakan baksonya, terus rasanya, teksturnya dan lain-lainnya teman-teman. Oke teman-teman, let's go. Oke guys, ini seporsi mie baso Asa-Asa ya udah depan Kang Raden guys. Ini Kang Raden pesen yang yamin manis ya guys. Jadi ini yamin manis, mie sama basonya terpisah nih guys nih. Ini Kang Raden pesen yang komplit ya guys. Terus Kang Raden pesen juga mie-nya double. Terus yang komplit dia ada mie baso urat yang gede, terus ada tahu, ada pangsit. Pangsit terpisah ya guys, ada babat. Oke guys, kita cobain dulu dari mie-nya nih. Nah, ini udah nanti kelamaan keburu ini nih guys, keburu rapet. Ini mie-nya guys nih, penampakan mie-nya. Nah ini mie-nya handmade ya guys, mie-nya handmade. Nah ini belum Kang Raden racik nih guys nih. Kita cobain mie-nya dulu tanpa dikasih sambal, kecap dan lain-lain nih guys, saus. Nah ini mie-nya nih guys tuh, di atasnya dikasih cincang ayam ya guys, daging ayam. Kita cobain mie-nya nih guys nih. Kang Raden cobain dulu mie-nya. Cobain nih guys, bismillah. Ini mie-nya tipis ya guys. Tipis kecil. Lumayan kenyal juga. Kang Raden suka nih tipe mie-nya. Hmm.
Oke, Kang Raden mau racik dulu ya guys. Kang Raden mau racik dulu sama saus sambal dan lain-lain. Oke guys, ini setelah Kang Raden racikin mie-nya sama saus bawang, kecap sama sambal ya guys. Sambal cabe. Kita cobain lagi nih guys nih. Ini warnanya udah beda tuh guys nih. Kita cobain lagi. Oke nih guys nih. Bismillah. Nah ini setelah diracik rasanya lebih enak guys. Lebih mantep nih. Rasanya lebih enak. Lap lagi guys. Oke, kita cobain perepatnya guys. Hari mau cobain kuahnya nih guys nih. Kuahnya lumayan berkaldu guys. Gurih. Mantep nih. Kita cobain perepatnya. Kita cobain dari pangsit basahnya nih guys nih. Pangsit basahnya enak nih, lembut guys. Jadi isinya ada ayamnya, ayam cincang gitu. Kita cobain tahunya nih. Adonan baksonya itu tahunya mantap nih. Mantap nih maksudnya. Kita cobain bakso kecilnya guys. Sepertinya enak. Dagingnya lumayan berasa guys, lumayan strong. Nanti kita cobain ini babatnya tuh. Babatnya enak nih, gak alot. Nah kita cobain bakso uratnya guys. Nah ini ukurannya gak terlalu besar ya, sedang guys bakso uratnya. Coba ini. Ada potongan uratnya lumayan gede tuh. Pada gede potongan uratnya. Nah ini untuk si rasa dagingnya lumayan strong ya guys. Rasa dagingnya di atas rata-rata. Kita lap lagi mie-nya. Mantap. Guys, kita mix nih babatnya sama baksonya sama pangsit basahnya sama mie-nya guys. Ini guys tuh babat, pangsit sama mie-nya. Mantap guys.
Alhamdulillah guys, Kang Raden berhasil menghabiskan mie bakso asal-asalnya guys. Tadi Kang Raden pilih yang menu komplit ya guys, mie bakso komplit. Tadi ada tahu, babat, terus bakso urat ini ukuran sedang dan bakso halus ya guys, satu sama mie ya guys. Tadi ya Kang Raden ya min manis ya guys, dibuatnya min manis. Nah ini secara overall rasanya enak ya guys, ini mantep rasanya. Nah untuk nilai dari 1 sampai 10 ini nilai 9,8 ya guys, ini mantep nih. Salah satu bakso yang Kang Raden suka, malah Kang Raden kalau ngebakso di sini bisa nambah ya guys sampai 2 porsi. Nah tadi Kang Raden juga baksonya double ya guys, bukan bakso, maksudnya mie-nya double. Nah untuk baksonya enggak ya guys, tadi Kang Raden lebih ke pangsitnya ya, pangsitnya pesan agak banyak. Nah kalau untuk hari-hari biasa Kang Raden pesan double juga yang bakso uratnya. Nah buat teman-teman yang mau ke bakso asa-asa ini letaknya di perempatan ya guys. Ini perempatan yang mau ke Cienteng, terus ini perempatan yang pokoknya jalan utamanya jalan Juanda ya teman-teman, jalan Juanda yang mau ke arah Bantar sama antara yang mau ke arah Cienteng ya guys tepatnya. Nanti Kang Raden juga cantumin alamatnya di kolom deskripsi di bawah sama mapnya, biar teman-teman yang belum coba bisa langsung cus ke sini ya teman-teman, bisa langsung klik di mapnya. Ini udah di mapnya, pasti udah langsung ke tempatnya ya teman-teman. Nah untuk harga ini nggak terlalu mahal ya teman-teman, masih di bawah 20.000, ini masih normal harganya, worth it dengan porsi segitu, harga segitu worth it ya teman-teman. Oke, buat teman-teman yang punya rekomendasi kuliner di kota Tasikmalaya dan Ciamis, bisa tulis ya teman-teman di kolom komentar di bawah. Nah, tempat mana aja yang harus Kang Raden kunjungi. Insya Allah Kang Raden kunjungi ya teman-teman. Silahkan teman-teman komentar, tulis di kolom komentar di bawah. Insya Allah Kang Raden kunjungi ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang suka video ini bisa di like ya teman-teman, di share sebanyak-banyaknya, dan di subscribe. Jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya ya teman-teman. Oke teman-teman, see you, bye-bye.